Gibran tegaskan tidak terlalu pikirkan kekalahan Persis Solo dari PSIM. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak terlalu memusingkan kekalahan Persis Solo dari PSIM Yogyakarta. Gibran mengaku menonton laga tersebut bukan sebagai pendukung Persis, melainkan selaku tuan rumah. Seperti diketahui, Persis Solo menelan kekalahan dari rival abadinya PSIM Yogyakarta di Stadion Manahan Solo pada Senin malam, 15 November 2021. Gibran selaku Wali Kota Solo menyebut kekalahan dalam sepak bola itu adalah hal wajar, bahkan Gibran mengaku tidak mendukung Persis Solo. Padahal adik kandungnya Kaisang Pangarep adalah direktur utama Persis Solo. Dirinya datang menonton ke stadion hanya sebagai tuan rumah yang sepantasnya hadir. Namun, Gibran mengingatkan kepada supporter untuk tidak berbuat rusuh. Menurut informasi yang didapat, bahwa ada ratusan supporter yang berkumpul di depan pintu keluar Stadion Manahan seusai laga Persis versus PSIM di Stadion Manahan Solo.